Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana munawwir min kulli ma'in. Al-Kalamu Hidra Bukad Iman Kata-kata Mokadjiman Usul Fikhi Dala'il Fikhi Ijma'liyya Waqila Ma'rifatuha Wal-Usuliyyu Al-Qa'liku Biha Wa-Mitruk Istifadatiha Wa-Muslim tafidhiha walfiqhu al-ilmu bil-ahkami syar'iyyati al-amaliyyati al-muqtasabu bil-ahkamiyyatiha al-fusiyyati. Usul al-fiqhi, usul fiqhi, apa itu usul fiqhi? Kata beliau di sini adalah dala'il al-fiqhi ijmaliyyatu. Jadi ada yang fikhi yang sifatnya atau juga kaidah-kaidah yang bersifat umum yang umum, ya, berkaitan dengan suatu kasus. Ya, boleh juga gitu. Jadi dari sini dalil-dalil fikhi yang sifatnya dalil itu rubah. Jadi bukan tafsir. Beda dengan fikih. Kalau fikih sifatnya tafsir. Mudah kepada menjurus kepada kasus. Kalau usul fikih masih bersifat rubah. Contohnya apa? Ijmal ini juga bisa ijmalnya kita artikan, ya, yang tidak tertentu. Contohnya apa? Memutlakan amal. Apa itu amal? Apa itu amal? Apa itu nahi? Umpama apa itu amal? Itu dibahas dalam ilmu usul. Amal adalah istilah Allah fi qawli mimman huwa lunahu ala sami al-ujubi. Amal adalah tuntutan berbuat dengan perkataan, ya, dari yang dia itu di bawahnya, maksudnya kepada yang lebih di bawah atas dalam wajib. Jadi amal itu adalah tuntutan berbuat dengan ucapan kepada yang di bawahnya atas jalan wajib. Jadi sifatnya masih global. Contohnya apa lagi? Nahi, ya. Nahi, larangan. Karena itu apa? Tuntutan perkataan kepada yang di bawahnya atas jalan wajib, secara wajib. Ataku yutong dengan wajibunahu alasani wajib. Apalagi contohnya perbuatan Nabi itu dibahas di dalam usul fikih. Apalagi tentang ijma', itu pembahasan di dalam usul fikih. Apa itu ijma', bagaimana ijma', tentang qiyas, itu dibahas dalam usul fikih. Kemudian istishhar dan lain sebagainya. Jadi sifatnya masih global. Wa qila ma'rifatuha.
Ada pendapat yang mengatakan usul fikih itu adalah mengetahuinya, mengetahui dalil-dalil secara ijma. Nanti kita lihat bagaimana fikih. Nanti akan berbeda di sini. Ada fikih, ada usul. Wal usuliyu al-akhifu biha. Usuli, usuli itu siapa? Al-arifu. Nah, usul ini adalah orang yang mengetahui, orang yang mengetahui dia dengannya, orang yang mengetahui tentang dalil-dalil fikih yang sifatnya ijma'i. Usuli, ada ya, orang usuli begini. Usul fikih, nah, kadang juga usuli dengan itu untuk ya ahli usul atau tauhid karena dengan begitu. Ini maksudnya usul itu usul fikih. Ya. Wabin turuk istibadatnya, wabin turuk istibadatnya. Dan juga yang mengetahui tentang tata cara aplikasinya, aplikasi ya, kalau bahasa sekarang itu aplikasi. Caranya ya. Caranya penerapannya, penerapannya bagaimana caranya. Wa mustafadatina dan wa mustafidina, wa mustafidina dan juga tentang ya syarat-syarat mujtahid. Mustahid ini orang yang mengambil faedah, maksudnya orang yang pengguna dalil dari syarat-syarat mujtahid. Walaupun itu fikih itu apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adilatiyah tafsiriyati. Fikih adalah al-ilmu, yaitu ilmu bil ahkami tentang hukum-hukum. Asyar'iyyati tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyati yang sifatnya amalia, bukan etikodia ya, tapi amalia. Al-muktasabu yang diambil, yang diambil ilmu itu min adat min adillatnya tafsiriyati, daripada dalil-dalilnya secara terperinci, secara global, secara rinci. Kalau tadi ijmali global untuk usul fikih, kalau fikih secara rinci. Contohnya apa umpama? Ini dalilnya secara rinci. Ya. Umpama Allah mengatakan aqimus sholata, dirikanlah sholat. Ini dalil secara tafsir. Dirikanlah sholat. Berarti sholat itu adalah wajib. Jadikanlah sholat. Jadikanlah sholat. Ini namanya secara rinci dan detail. Kemudian wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Ini fikih. Kalau usul fikih, ya itu adalah membahas tentang apa itu amr. Jadi lebih, lebih global ya. Tadi amalan istidha'al fiqli bilqawli mimad wadunahu ala sabil ufiq, ya, tuntutan berbuat dengan perkataan kepada orang yang di bawahnya atas jalan wajib. Kalau fikirnya, nah, contohnya aqimus sholata, kalau fikirnya dirikanlah sholat, lebih menjurus kepada
apa lebih 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 kepada kasus fikih. Kalau fikih lebih menjurus kepada kasus. Kalau usul fikih belum kepada kasus. Jadi masih sifatnya global. Misalnya kita katakan kaidah-kaidah usul fikih yang bersifat umum yang belum berkaitan dengan suatu kasus. Nah, kalau sudah berkaitan dengan suatu kasus, nah itu namanya apa? Aqimus sholata, dirikanlah olehmu akan sholat. Nah, ini fi'il amr. Amr itu menunjukkan kepada wajib. Wala taqrabu zina, janganlah kamu dekati zina. Nah, ini adalah nahi menunjukkan larangan. Fikir. Contohnya lagi apa? Umpama tentang bahwa cucu laki-laki dari anak cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki cucu perempuan dari anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan sulbi, anak perempuan kandung, itu dapatnya seperti ini. Sepanjang tidak ada orang yang mewarisi bersamanya yang akan jadi hijab, mahjub, yang akan memahjubkan dia, yang jadi hijab dia. Sepanjang enggak ada yang lain, itu aja umpama. Kita tes pertama ini adalah fikih. Contohnya apa lagi? Meneruskan hukum suci bagi orang yang mengalami ragu-ragu dalam kesucian. Batal kagak? Kagak batal. Ini perlu ijtihad ini. Keempat, contohnya apa lagi? Seperti mengetahui bahwa niat dalam wudu adalah wajib. Niat dalam wudu adalah wajib. Padahal dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an enggak ada yang namanya niat. Enggak ada. Ini hasil daripada ijtihad. Nah, ini adalah namanya fikih. Kemudian contohnya apa lagi? Mengetahui bahwa sholat witir adalah sunnah. Padahal ulama lain ada yang mengatakan sholat witir adalah wajib. Nah, berarti ini hafal yang tentang ijtihad. Kalau yang ijtihad itu ada ijtihad ulama, itu adalah ijtihad ulama adalah fikih. Maka kalau jalan ini ijtihad, itu nanti ada kesalahan, ada kebenaran, ada perbedaan. Tapi kalau seorang mujtahid, kalau dia salah itu dapat satu, kalau benar dapat dua. Seorang mujtahid, nanti maksudnya di sini seorang mujtahid. Nah, kalau bahas tentang mujtahidnya, itu adalah usul. Kalau seorang mujtahid salah, itu masih benar juga, makanya dapat pahala satu.
Makanya dapat pahala satu. Seorang mujtahid salah dapat pahala. Oh, bukan orang mujtahid salah. Berkali-kali dosanya. Benarnya masih kebenaran, masih enggak bagus, masih salah. Kebenaran. Jadi kalau kita bukan ahlinya, jangan berpikir, jangan ikut disitunya. Apa contohnya lagi? Yes. Menginapkan niat dalam bulan Ramadan adalah wajib. Nah, ini juga contoh daripada fikih. Menginapkan niat di dalam puasa dalam bulan Ramadan, menginapkan puasa dalam bulan Ramadan itu hasil ijtihad. Zakat wajib dikeluarkan bagi harta anak kecil, tetapi tidak wajib dikeluarkan dari perhiasan yang diperbolehkan. Nah, ini juga hasil ijtihad. Zakat anak kecil itu dikeluarin. Oh, anak kecil dikeluarin zakatnya. Ya, anak kecil punya duit, lalu sampai nyesoknya, sampai 1 tahun dikeluarin zakatnya. Tapi kalau zakat perhiasan yang mubah, yang boleh, itu ya, perhiasan yang mubah tidak di emas ya, apa ya. Jadi kalau zakat ya, anak kecil ya, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil, tapi tidak wajib dikeluarkan dari perhiasan yang diperbolehkan. Apa tuh? Zakat anak kecil. Anak kecil punya duit banyak, ya, punya duit banyak, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Maksudnya punya harta banyak, emas semuanya. Jadi anak kecil wajib keluar zakat. Dia punya emas banyak, punya duit banyak, harta banyak, wajib dikeluarin zakat padahal masih kecil. Padahal masih kecil, tapi dikeluarin zakat. Tapi kalau Anda ya, apa perhiasan yang mubah, perhiasan mubah, ada orang perempuan pakai emas, ya, orang perempuan pakai emas itu namanya perhiasan mubah, ya, orang perempuan pakai emas itu perhiasan mubah namanya, itu enggak keluar zakat. Emang ada perhiasan yang haram? Ada. Mana? Laki-laki pakai emas dan perhiasan yang haram. Nah, kalau laki-laki pakai emas itu wajib dikeluarin zakat. Tapi kalau perempuan, ya, enggak keluar zakat emas yang dipakai sama dia. Ini adalah hasil-hasil ijtihad. Ini adalah fikih. Jadi pokoknya yang hasil ijtihad itu adalah fikih. Dan kalau yang hasil ijtihad biasanya ya, ini akan ada menghasilkan perbedaan dan juga akan ada kesalahan. Dan salah boleh. Seorang mujtahid mengalami salah boleh, melakukan salah boleh, tapi bukan sengaja. Kalau bohong kalau boleh. Nah, kalau bohong ini pengkhianat ilmu. Ya, jadi kalau bohong nggak boleh. Beda ya bohong sama
kesalahan. Kalau salah dia nggak tahu, dia udah berusaha semaksimal mungkin dan dia adalah seorang yang ahli. Berarti dia seorang yang ahli. Tidak bersalah, nggak apa-apa. Dia seorang yang kompeten. Dengan itu bukan ahli mau ikutan ya, nggak mau. Namanya sombong juga, bukan ahli pengen ikut berpikir nggak mau. Walaupun kita profesor, tapi bukan ahli kita. Profesor kita bahasa Arab, pengen ya, ya memutuskan hal yang sifatnya syariat, nggak boleh. Bukan ranah kita di situ, kalau kita dalam bidang itu. Saya pernah dulu, saya punya sahabat waktu saya lagi kuliah S2. Teman saya, ya, berpendapat, saya berpendapat. Setelah udah saya berpendapat, teman saya juga udah lagi berpendapat, guru saya, Allah ya Allah, Profesor Doktor Muzaimah yang gontok hidup, almarhum. Ditanya saya, kamu apa jurusannya? Saya jawab, saya jurusannya PNS, perbandingan mazhab fikih. Kamu jurusannya apa? Pak bahasa. Lalu kata guru saya, kamu yang benar, saya maksudnya. Kenapa? Karena jurusannya PNS. Perbandingan mazhab fikih. Yang berkompeten, so begitu. Ini sesuai dengan ilmu. Jadi nggak boleh sembarangan kita di dalam berpendapat. Nah, itu perbedaan tentang masalah fikih dan usul fikih. Ya. Jadi kalau usul fikih adalah tentang dalil-dalil fikih secara global atau kaidah-kaidah. Jadi itu dia bahas tentang kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah yang bersifat umum yang belum berkaitan dengan suatu kasus. Nah, kalau fikih sudah berkaitan suatu kasus gitu. Seperti tadi contohnya, ya apa? Akimu sholata adalah kalimatnya fi'il amr menunjukkan kepada wajib. Itu namanya fikih. Kalau usul fikihnya, usul fikih menjelaskan amr adalah jadi usul fikih menjelaskan usul fikihnya apa? Usul fikih itu amr adalah istida'ul fi'il bil qawli memang buat undang alasan itu juga. Jadi usul fikih masih formal. Kemudian usul fikih mulai kepada yang terperinci. Masuk kepada contohnya, masuk kepada kasusnya. Seperti tadi contohnya, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah, ini namanya apa? Fikih. Aqimus sholata, kalimat apa? Fi'il amr. Amr itu menunjukkan kepada wajib. Berarti sholat itu hukumnya wajib. Nah, ini namanya fikih. Kalau usul fikihnya, itu menjelaskan tentang masalah amal. Apa itu amal? Itu usul